teman-teman, selamat siang. Saya sekarang di jalan lintas Bukit Mata Kucing menuju arah Batu Haji dari arah Sikupang. Karo nunggu nih muslikan turu. Turu bocah, kekesalan kerja. Ini adalah Bukit Mata Kucing. Sebelah kiri saya tadi adalah hutan wisata Bukit Mata Kucing. Terus bentar lagi depan itu ada Temenyang salah satu pemakaman umum yang ada di Kota Batam. Dan sekarang jalur dari lintas depan Mata Kucing ini, di Mata Kucing udah dua jalur ya. Dulu kan masih satu jalan dua jalur, sekarang udah punya jalur sendiri-sendiri. Ini jalur yang dua ini nyampe ke pertigaan Temiang. Kalau malam jalur sini itu lumayan agak menakutkan kalau malam. Menakutkan ya karena sepi itu juga. Kita udah hampir selesai di jalur yang dua jalur depan itu, masih jalannya masih diperbaiki, jadi akan masuk ke jalur double. Sebelah kanan itu masih dalam proses urung dipakai. Kalau malam dipakai trek-trekan ngomong saya, karena kosong jalannya. Sekarang yang dipakai yang bawah ini menjadi dua arah. Tuh yang terakhir tadi jalannya nyampe sini. Nah, di sini udah ditutup pakai beton gitu loh. Nah, cor-coran. Jadi nggak bisa lewat. Jadi sekarang lewatnya sini. Rencana planningnya nanti akan bablas terus sampai dengan Tanjung Uncang untuk dua lajur ini. Dua jalur kiri kanan, per jalur dua lajur. Nah, jalannya itu alat-alat beratnya di sebelah kanan udah ada. Depan kita ada pom bensin Temiang. Kalau kita belok kanan ke arah Tanjung Riau. Kiri pom bensin. Nah, kita akan bablas terus. Kita akan lewat Apiari. Batam lagi mendung ya, Jess. Tuh jalannya ini. Tuh untuk yang alat-alat beratnya di sebelah kanan sama truk-truk besarnya itu. Mulai menyelesaikan pekerjaannya. Jalan mendung ini. Besok kalau wis dua jalur gini, nanti dua antar banteran ngomong lagi lewat ini. Dari Sikupang tadi ada dua jalur sih, dua jalan alternatif. Satu yang lewat Tanjung Riau, satunya lewat yang kita lalui ini. Kalau yang dari Tanjung Riau tadi jebusnya atau jedulnya di pom bensin tadi loh, yang belok kanan saya bilang tadi. Ini kita ambil ke kiri ke arah Aviari. Belok kiri toh. Tadi kalau lurus ke arah base camp ya, base camp di Batu Haji dan Sagulung. Kita lurus belok kiri ke arah Aviari. Kita akan lewati pasar Aviari, terus lewat Mitra Raya, Mitra 10. Kok Mitra 10? Mitra Mall. Kan
Santo. Anto Gentong. Kira mandek kayak ngawur besikian. Bes gede no. Kanan kita ini adalah Mitra Mall. Nih, Mitra Mall. Sekarang sepi. Terus depan Mitra Mall adalah Aviary Pusat Second Batam. Nah, nanti kalau mau melihat isi second-annya bisa lihat cari di itu. YouTube saya udah ada Pusat Second-nya Batam tuh, Aviary. Depan kita ini kanan jalan adalah rumah sakit Embung Fatimah. Belok kiri ke Plaza Aviary atau Pasar Aviary. Nih kanan ini Embung Fatimah. Terus ya, depannya ada Onrika sebelah kanan atau Universitas Riau Kepulauan. Tuh. Nah, kita mentok sana, mentok kalau ke kanan ke arah Sagulung atau ke arah Batu Aji yang arah Sagulung atau base camp tadi. Kalau kita kiri ke arah Muka Kuning, kita bablas Muka Kuningnya. Wis, gitu aja. Jalan dari nanti mau namanya Temyang menuju ke Aviary dan Muka Kuning. Bisa turun. Ya, kita arah Muka Kuning, wis. Arah Muka Kuning udah biasa. Kita lalui jalan ini. Matur. Ayo masih di sini. Terima kasih. Ada Mang Mas Rahmat Mojo dari Batam, Kepulauan Riau di sana. Dadah. Bisa turu. Santo gila. Ya, kita sampai nanti tak hentikan videonya di depan Genta 1 atau Muka Kuning Indah 1. Nah, depan kita ini adalah Genta 1 atau Muka Kuning Indah 1. Sekarang no lampu merah ya. Kalau belok kanan ke rumah Mudi Puri. Hijau-hijau, putri hijau sama batu aja asri. Wes ya, anterun mobil fly slap ini kan ya. Pak, sulis. Anterun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.